Cek Ia, apa kabar? Cek Ia sudah sembuh ke? Saya dengar Cek Ia tidak sehat. Oh, Alhamdulillah. Baiklah Cek Ia, nanti kita berjumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari hadirin sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda. Apa khabar semua? Sihat? Sudah makan? Alhamdulillah. Saya baru sahaja bertanya khabar jiran sebelah, tetapi belum berkesempatan berjumpa dengannya. Jadi sebelum berjumpa dengannya, saya ingin berkongsi sedikit oleh-oleh tentang adat terhadap jiran. Tahukah saudara-saudari hadirin sekalian siapakah yang dimaksudkan dengan jiran? Jiran ialah orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita, sama ada di kanan, di kiri, di tingkat atas, di tingkat bawah, di depan hingga 42 rumah di setiap penjuru. Agama Islam amat menitik beratkan perkara-perkara berkaitan dengan kejiranan. Hal ini banyak diingatkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadisnya yang menyeru agar berbuat baik kepada jiran tanpa mengira agama, bangsa dan warna kulit. Antara firman Allah SWT yang menuntut agar berlaku kepada jiran adalah firman Allah SWT, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, yang bermaksud sembahlah Allah dan janganlah kamu mensekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa, sanak saudara, anak-anak yatim, orang-orang miskin, jiran dekat dan jiran jauh. Surah An-Nisa ayat 36. Hadirin sekalian, betapa Allah telah mengungkapkannya dalam firman-Nya supaya kita berbuat baik kepada jiran tetangga. Namun, apa yang berlaku pada hari ini, sikap peka dan mengambil tahu masalah jiran tetangga kini telah semakin pudar dalam kalangan masyarakat. Kita dilihat tiada cakna jiran tetangga. Ini dapat dilihat apabila pelbagai isu berlaku dalam kalangan kita. Contohnya sekolah, terdapat segelintir murid yang sering tidak hadir ke sekolah dan kita tidak tahu puncanya. Namun melalui program siarah cakna yang dianjurkan oleh pihak sekolah, barulah kita tahu dan faham situasi yang dialami oleh di dalam kesusahan. Seperti tidak cukup wang, ibu atau bapa sakit dan sebagainya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dari Abu Syuraih radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Mendengarkan demikian, para sahabat gempar lalu mereka bertanya, siapakah yang tidak beriman itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, sesiapa yang jirannya tidak terselamat daripada kejahatannya. Sekiranya kita ingin dicintai Allah dan Rasulnya serta mengakui kita seorang yang beriman, maka berbuat baiklah terhadap jiran. Semoga dengan kebaikan yang kita lakukan terhadap mereka akan beroleh ganjaran pahala yang besar di sisi Allah SWT. Oleh yang demikian, hadirin sekalian, marilah sama-sama kita mengamalkan adab terhadap jiran. Semoga kita tergolong dalam golongan insan yang membangunkan asas keharmonian ini. Dengan itu, sambutlah tagline dari saya. Beradab terhadap jiran
perekonomian masyarakat dari negara. Oh ya, sebelum saya akhir kata-kata, saya izinkan saya menganjurkan rangkap saja buat renungan bersama. Tidak sempurna iman jika kau tidur dalam kekenyangan, sedangkan jiran tetanggamu menangis kelaparan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan semoga kita berjumpa lagi.